Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi. Setelah beberapa minggu ya kita nggak update tentang game Busit. Jadi di kesempatan kali ini kita akan update dengan mod yang cukup istimewa. Ini sesuai di judul ya, pasti kalian sudah tahu. Untuk modnya ini adalah mod Jetbus 3HDD dari Mas Angga Saputro dan Pak Farid Madiawan. Untuk status modnya ini akan berstatus free ya teman-teman. Jadi ya ditunggu saja. Untuk linknya nanti bakalan di-share di channel YouTube-nya Pak Farid Madiawan ya. Jadi stay tune terus sih. Oke, untuk sasisnya di sini menggunakan sasis dari Hino RK8 atau R260 ya kalau nggak salah. Ya ini seperti ini untuk penampakannya. Kita review dulu ya. Kita cari tempat yang enak dulu, mungkin di sini supaya tidak mengganggu dari pandangan trafik atau perjalanan trafik. Oke, di sini untuk penampakannya seperti ini ya. Ini ada variasi seperti bus Jetliner kalau salah yang modnya ini. Tetapi kita belum beli ya untuk Jetlinernya. Tetapi nggak apa-apa, kita akan membeli yang lagi viral ya, Jetbus single glass. Nanti bakalan rilis, ditunggu saja ya. Oke, di sini untuk lampu belakangnya mantap ya, untuk strobonya. Keren banget di sini. Terlihat sangat mantap jiwa mempesona. Untuk lampu belakangnya di sini standar ya. Seperti pada umumnya untuk lampu belakangnya. Oke, setelah ini untuk bagian sampingnya. Ini menggunakan selendang Voyager ya, atau selendang geprek gitu. Dan untuk model face-nya seperti ini. Mantap ya, cukup minimalis sekali. Dan di sini sudah terdapat strobo dan running tag tentunya. Mantap ya. Oke, untuk detailnya sangat mantap pol ini. Jadi ini apa ini? Ada bayangan tambahan kayaknya. Ada kayak bayangan. Entah itu bug atau gimana ya. Mungkin ya gitu, mungkin yang tahu silahkan komen ya. Dan untuk pintunya di sini menggunakan pintu spek Parvis ya. Depan itu sliding door, yang belakang itu pintu biasa. Pokoknya mod ini sangat cocok sekali ya untuk Parvis maupun Akap. Tetapi untuk Parvis mungkin ya agak jarang ya yang menggunakan toilet. Wis mantap ya di sini untuk bayangannya juga sudah ada. Untuk lampunya di sini sudah menyala dengan normal ya, depan belakang. Mantap. Dan untuk wipernya juga sudah bergerak dengan normal. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk bagian di animasinya ya, mungkin. Karena untuk animasinya saya tadi belum coba ya. Ini saya baru download dari grupnya. Jadi langsung kita coba untuk review ya. Kebetulan kita sudah jarang sekali untuk mereview mod. Oke, setelah ini kita akan mengecek untuk tombol animasi. Untuk animasi pertama di sini adalah suspensi dengan bukaan kaca ya. Dan untuk animasi kedua adalah bagasi. Oke, mantap. Untuk animasi ketiga di sini mesin ya. Mesinnya istilahnya 2,5D ya. Karena bisa bergerak, tetapi untuk mesinnya masih gambar. Ya pokoknya mantap ini. Kalau nggak salah yang versi free itu yang varian Hino ya. Hinonya itu entah Hino RK atau RN, saya juga kurang tahu. Tetapi yang kita review ini adalah sasis Hino RK8 ya. Dan untuk interiornya seperti ini.
ini menggunakan wood panel dan menggunakan interior yang versi terang ya, karena ada dua versi kalau nggak salah, versi gelap dan versi terang. Tetapi kita coba yang versi terang saja. Dan untuk spionnya di sini yang free, spionnya seperti ini ya. Ini ya kayak JetBus 3 SAD umumnya. Kalau yang sel itu menggunakan spion dari double decker dan yang versi itu ya, versi UHD ultra high deck. Jadi ya mantap gitu, supaya ada perbedaan. Pokoknya mantap sekali untuk mod ini, wajib kalian coba ya. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya Pak Farid Madiawan ya. Oke, sambil menunggu busit versi 3.7, ini bakalan nggak terasa ya nantinya. Ya untuk mod Mercy atau yang sel itu harganya sekarang 30k ya, harga promonya. Kalau normalnya itu 50k, jadi teman-teman agak lebih cepat ya untuk order ya mungkin kalau ingin membelinya. Untuk promonya itu berlaku 10 hari ya kalau nggak salah, ini sudah beberapa hari gitu. Pokoknya nanti saya tulis di deskripsi ya untuk kalian jika ingin order. Mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam busit mania.